Kecamat Sadananya, Kabupaten Ciamis, yang bernama Alan Sukar dan Rere. Wilayah Sadananya itu sebagai wilayah penyangga Kabupaten Ciamis, perbatasan dengan Kecamatan Ciamis. Potensi yang akan dikembangkan di Sadananya itu salah satunya destinasi wisata kecamatan. Di antara desa-desa yang 8 desa di Kecamatan Sadananya, 4 desa sebagai tempat wisata, yaitu wisata air. Kita mempunyai Curug Panganten, Curug Bar, dan juga tempat Canas Ngampar, terus ada Bumbulak juga, ada Pasir Boma. Jadi pengembangan untuk wisatanya, insya Allah nanti untuk pelaksanaan teknis dari wisata tersebut, kita akan mengadakan kerjasama antara BUMDESMA dengan BUMDES-BUMDES di desa. Karena fungsi desa itu sebagai regulator saja. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, Bapak Bupati sudah merealisasikan lahan seluas 100 batak untuk sarana parkir, yang nanti berfungsi untuk sarana kegiatan masyarakat Sadananya. Dan juga bisa dimanfaatkan untuk sarana parkir ketika wisata. Nanti jika ada tamu wisata bisa kita arahkan ke desa tempat wisata, yang sarananya bisa dengan kendaraan bermotor, bisa dengan mobil odong-odong gitu. Untuk pengembangan ekonominya, nanti tempatnya di mana, kita sudah insya Allah sudah ada planning atau perencanaan. Untuk sarana makan kita punya ayam kuning gitu, untuk sarana makan. Untuk sarana oleh-olehnya juga ada, bisa picat, ranting, dan makanan lainnya. Itu insya Allah kalau seumpamanya sudah realisasi, Sadananya yang disebut sebagai wilayah penyangga Kabupaten Ciamis, ketika ada tamu, mungkin tamu bisa akan singgah di kecamatan atau di kota Kabupaten Ciamis untuk sarana wisatanya di Sadananya. Jarak antara Ciamis Sadananya tidak jauh, kurang lebih sekitar 7-10 km. Bisa dengan sarana umum, bisa dengan kendaraan motor atau mobil. Itu mungkin salah satunya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, Desa Gunung Sari sebagai desa, salah satu desa wisata di Sadananya, mendapat predikat sebagai SDGs. Alhamdulillah salah satu desa wisata di Gunung Sari mendapat predikat juara 2 tingkat nasional, yang mungkin nanti pengembangannya akan diikuti oleh desa-desa yang lain. Nah, Desa Gunung Sari ini ada wisata Canas Ngampar. Nah, memang kekurangan dari Desa Gunung Sari tersebut adanya peningkatan stunting. Tapi ketika dicek, cross-check untuk ada permasalahan stunting ini, permasalahannya di alat ukur, karena alat ukurnya masih manual. Dan insya Allah tahun ini, dan sudah dibagikan, kita akan mengecek ulang kembali untuk balita yang terkena stunting. Ukur badannya nanti akan dengan alat yang lebih canggih gitu kan, atau yang alat ukur tidak manual lagi, dengan ukuran manual seperti meteran atau segalanya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Sama ini peruntukan salah satu kepedulian Pak Bupati gitu, untuk mengembangkan wilayah Kecamatan Sadananya. Ini bisa juga dipakai sebagai tempat sarana nanti alun-alun, jadi pemecah keramaian kota. Jadi di Sadananya itu ketika sudah maghrib atau isya, ketika Sabtu Minggu hari libur, tidak sepi kalau ada sarana prasarana lahan untuk keramaian masyarakat. Ini lahannya seluas 100 batak sudah dibebaskan. Sadananya ada Curug Panganten, ada Curug Pamitiran, dan juga ada Curug Cingembat. Ada informasi juga Curug Cingembat itu hampir 100 meter. Dan berita-berita dari masyarakat itu, di bawahnya itu ada bekas dulunya TI, jadi sarang TI. Sadananya sama Bupati sudah diresmikan. Bahkan 27 kecamatan yang gedung kecamatannya bertingkat hanya Kecamatan Sadananya. Nah, ini kami juga punya Direktur BUMDESMA yang nanti akan melaksanakan kegiatan destinasi wisata. Nah, ini Pak Junior. Jadi kita akan kerjasama dengan BUMDESMA, BUMDES dan di desa untuk pengembangan wisata di PKP
Kecamatan Karangayu. Lihat saudara, Direktur Bumdeskpal Gunung Sawal sudah berkomitmen siap untuk mengembangkan potensi wisata di Kecamatan Sadaraya. Kita akan bekerja sama dengan Bumdes yang ada di desa, dengan para pengusaha-pengusaha di Kecamatan Sadaraya untuk membuat suatu kawasan wisata yang akan dikelola oleh Bumdesma. Kami sudah siap untuk melaksanakan hal tersebut. Pak Kuh, gimana persiapan abdesi menyambut wisata sekecamatan? Terima kasih atas nama kepala desa sekecamatan Sadaraya menyambut baik dan berbahagia ketika pemerintah desa melakukan sebuah upaya untuk membuka akses wisata di masing-masing desa. Dan ini sudah dilakukan oleh masing-masing desa. Abdesi gimana, Pak? Pandangan kami dari abdesi respon positif kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Sadaraya kaitan dengan geliat penataan wisata di masing-masing desa. Walaupun tidak diinstruksikan, karena ini sebuah panggilan nurani masing-masing desa, disesuaikan dengan kondisi objektif pemerintah bahwa sekarang bagaimana membangun negara itu dimulai dari desa.